Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu pengobatan sakit mata ataupun sakit luka karena gores. Nah, ilmu ini untuk mengobati mata ini sudah saya tes beberapa kali dan alhamdulillahnya berhasil. Dan untuk penyatuannya, ini untuk penyatuannya nanti caranya akan saya jabarkan semua. Nah, untuk penyatuannya ini puasa 3 hari. Ini harus puasa 3 hari, dimulai hari weton atau hari lahir. Ini puasanya mulai dari hari lahir. Kalau lahirnya Sabtu, dimulai hari Sabtu. Kalau hari Minggu, dan seterusnya. Nah, puasa ini puasa biasa. Cuman tidak makan yang bernyawa, contohnya ikan, telur, daging dan lainnya. Intinya kalau mau puasa mutih bisa. Intinya puasa mutih tidak apa-apa. Yang penting ini puasanya 3 hari, dimulai dengan hari weton. Nah, setiap amalannya ini dibaca tujuh kali tanpa nafas setelah sholat fardu atau sesudah sholat fardu. Nah, untuk penyatuannya ini dibaca 7 kali tanpa nafas setelah sholat fardu. Nah, rapalannya atau doanya Bismillahirrahmanirrahim. Marhaban bi habibi qurratul aini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini marhaban M, bukan N. Pakai N. Pakai M. Bukan N. Marhaban. Ini dibaca 7 kali tanpa nafas. Untuk penyatuannya tadi, setelah sholat fardu dibaca 7 kali tanpa nafas. Saya ingatkan lagi sedulur, untuk sekitar-kitar kita yang benar-benar membutuhkan, silakan beramallah dan bersedekahlah untuk orang-orang tersebut, agar kita semakin hidupnya berkah dan bermanfaat. Nah, untuk tata caranya, setelah untuk pengetesan atau tata caranya untuk pengobatan ini dibaca 7 kali tanpa nafas, lalu kemudian tiupkan ke mata 7 kali, kemudian tiupkan ke mata. Dan untuk saya yang kemarin untuk saya tes, saya biasanya menggunakan dibaca 7 kali, kemudian saya tiupkan ke tangan, telapak tangan, kemudian saya usapkan ke mata 7 kali juga. Terserah sedulur mau niatkan tata caranya pakai tiupkan ke mata, boleh langsung ke tangan, telapak tangan juga boleh. Nah, untuk luka tersebut insya Allah
rasanya akan cepat hilang dan sembuh. Ini sama tata caranya, tiupkan ke luka, biasanya luka yang baru kena atau yang tergores itu insya Allah cepat sembuh. Tapi untuk mata sudah beberapa kali saya tes untuk sakit mata dan alhamdulillah cepat sembuh. Suwon, salam rahayu.